Anggota DPRD Jawa Tengah Anton Lami Suhadi kembali menggelar pertunjukan seni reog di Rumah Makan Omah Sawah, Dukuh Kemiri, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Minggu pagi. Pagelaran ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah bersama DPRD Jawa Tengah dalam upaya terus melestarikan budaya dan kesenian yang dimiliki hampir seluruh lapisan masyarakat. Dan seni budaya yang kedua untuk memasyarakatkan bahwa seni tradisional itu tidak kalah dengan budaya-budaya asing. Agar tidak punah. Ya. Tidak punah. Bersamaan dengan pagelaran ini, dirinya juga mengumpulkan konstituen seperti dari Laskar Janur Kuning yang pada pemilihan legislatif kemarin telah berjuang untuk menghantarkan kembali ke kursi DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 dengan perolehan suara yang meningkat cukup signifikan. Kita ikut mensukseskan kemungkinan maupun perolehan suara kita yang maka ini salah satu bagian ucapan terima kasih dan sambah warga. Mewakili Ketua DPD Partai Golkar Klaten, Keli Aris Gunawan mengaku jika kerja keras Anton Lami Suhadi selama menjadi wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah sangat dekat dengan konstituen. Kedekatan dan kepedulian inilah yang membuat beliau kembali terpilih menjadi wakil rakyat dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 7 Jawa Tengah.